mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini. Marilah acara pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan lafal doa tadi, acara pada kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, tanah rumah darahmu, di sanalah aku berdiri. Terkait hal-hal yang terkait dengan warisan budaya dan budaya. Nah, oleh karena itu, monggo kita mengharap sekarang dikatakan, kita simak, diskusikan hal yang belum tahu, kita tanyakan pada ahlinya. Insya Allah kami sebagai fasilitator dan motivator serta sebagai yang membidangi di bidang kami, kami akan bersama Bapak Ibu untuk kita bareng-bareng melestarikan, mengembangkan dan mengoptimalkan bagaimana warisan budaya Jakarta bisa kita teruskan untuk anak cucu kita. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kelapnya dari saya. Hadir sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibunya juga, maaf. Selamat pagi juga Ibu. Luar biasa ya, di sini di kesempatan pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk bisa mendapatkan materi yang luar biasa dari tiga narasumber yang sudah hadir di depan kita. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nida Filas Putri. Saya seorang pekerja seni dan juga MC serta sarjana ilmu komunikasi. Usia 27, belum menikah. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tiga narasumber yang mungkin sudah dikenalkan secara singkat tadi, ya. Kita mulai dengan apa yang akan kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan bahwa Taman Tirto merupakan rintisan desa atau kelurahan cagar budaya, kelurahan budaya. Laras ya. Kalau tadi sudah diawali dengan salam budaya, maka kita mulai juga dengan salam budaya. Salam budaya, lestari budayamu. Yeah, matur nuwun. Kalau tidak ini penulisan Jawa tentunya sudah ada. Kemudian kerajinan, ini ada kerajinan mana aja? Menaik beri sanggul kalau lagi. Ya. Sanes ikut. Kulit betul. Kulit pari. Kulit ikan pari. Ini kan malah istimewa toh. Kuning banten sana sih buat toh. Kulit ikan pari. Kuningan banten. Terus oh geblak ya. Arkeologi. Oh ya, ya Thomas Willy, penjenengan itu alumnus arkeologi loh. Tapi di kebudayaan, dan ternyata memang banyak yang tidak tahu arkeologi ini benda apa tuh. Jadi apa tuh arkeologi itu? Tidak hanya recopan. Jadi memang arkeologi adalah ilmu yang mempelajari masa lalu. Tidak hanya reco, tapi lebih ke nih. Jadi kita mempelajari beberapa, salah satunya adalah warisan budaya. Jadi itu tadi mungkin potensi pelestarian cagar budaya nomor 136. Dan di sampingnya itu ada C137. Namanya Arca Agastya. Arca Agastya itu adalah dewa penyebar agama Hindu. Dia merupakan dari simbol manifestasi Dewa Siwa. Jadi dapat diketahui dari temuan ini bahwa di Kasian dulu pernah ada umat yang beragama Hindu. Gak mungkin tau ada arca di situ.
ada. Kalau boleh tahu kekurangan Kaluran Taman Tirta sehingga tidak bisa masuk budaya itu apa? Apakah tentang kriteria prosentase atau yang lain? Kalau boleh kami tahu sehingga kami nanti bisa lebih memperbaiki sehingga harapan kami yang akan datang untuk menuju desa budaya itu optimis berhasil. Itu saja Pak, terima kasih. Menika tanggalipun 12 Jumadil Akhir tahun 78 Kamis Kliwon dijadikan hari lahir Kaluran Taman Tirta. Nah menika wijan insyaallah nggih Pak nuwun dongaipun pemenangi samangkin Pak Rawuh saking diyi topeti saking yang tidak lolos. Satu, administrasinya yang tidak bagus. Dokumentasinya tidak ada. Itu sebetulnya. Oleh karena itu sejak tadi saya sudah si pemiliknya, si pemiliknya. Kalau itu tidak bisa dipelihara oleh pemilik, bisa negara, gitu. Kalau tidak seras, saya seperti itu tadi. Nah, di Taman Tirta itu ada beberapa benda cagar budaya yang memang surat keputusan.